I'ma go get it tonight. Rentetan dan perjalanan yang ditempuhi oleh anak-anak buah Dato' Ong Kim Sui, Hadi Fayyad. Ini adalah antara percubaan ataupun serangan yang dilakukan oleh Hadi Fayyad. Sambil itu, pasukan tuan rumah Filipina jelas sekali beraksi di depan penyokong sendiri. Mereka mahu membuktikan mereka juga adalah pesaing terkuat, pesaing terdekat kepada pasukan negara kita, Malaysia. Sambil itu, kita lihat juga beberapa percubaan juga melalui Hadi Fayyad yang juga diletakkan sebagai target man, juga gagal untuk menembusi pintu gol pasukan Filipina dengan beberapa percubaan yang gagal untuk mencari jaringan. Tetapi perhatikan bagaimana berpunca ataupun bermula daripada sepakan sudut ini, Stephen Sherrod yang melakukan satu sepakan yang agak menarik. Kemudian Haziq Nazli barangkali di situ agak terkeliru juga bagaimana ada asakan yang dilakukan oleh Aquinaldo yang datang meluru. Sambil itu, Daniel Amir juga turut berada di situ, gagal juga untuk menghalang daripada bola itu masuk ke pintu gol pasukan negara kita, Malaysia. Syami Safri antaranya, Daniel Amir antara percubaan yang cuba dilakukan. Begitu juga gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh Hadi Fayyad juga buntu di separuh masa yang kedua. Jadi begitulah keputusan dan juga kedudukan yang dilakar di Stadium Memorial Rizal di